Drenois كان menghantar penerbangan ketiga pada 17 hari bulan dan jumlah muatan kali ini agak besar iaitu kira-kira 60 tan. First and second sortie was only 20-20 ya. Artinya tiga kali ganda daripada jumlah yang asal ya. Kutipan masih berjalan daripada Orita UMNO dan kita juga telah dan sedang memantau di bawah Kementerian Luar kutipan-kutipan yang dibuat oleh NGO-NGO dan terima kasih juga pada media Prima yang telah meneruskan usaha sebaik bagi bantuan kepada Palestin ini dan kita harap keprihatinan rakyat Malaysia ini dapat diteruskan kerana kita lihat bahawa asakan lebih ke selatan di kawasan Gaza ini amat menyakitkan dan kezaliman ini masih diteruskan oleh pihak Zionis dan kita tidak boleh hanya melihat tetapi kita harus memberikan bantuan yang berterusan kepada rakyat Palestin khususnya yang berada di Gaza yang terus dikenakan tekanan oleh pihak Israel. Okay. Telah menjadi arahan sebenarnya di mana koordinasi ini dilakukan oleh pihak Kementerian Luar dan adalah lebih baik jika kuartir huluran bantuan ini diberikan kepada individu ataupun NGO yang seolah-olah bertindak untuk membantu rakyat Palestin tetapi akhirnya perbelanjaan itu pergi kepada urusan pentadbiran bukan pergi kepada matlamatnya iaitu mangsa kezaliman di Gaza.